Sebenarnya aku udah lama minum ramuan ini, karena berhubung cuaca hujan terus, udara dingin, aku ingin berbagi dengan kalian. Yuk kita buat ramuan supaya badan kita sehat, imun kita jadi kuat. Pasti kalian ketagihan, warnanya pun sangat menggoda, merona banget. Yuk kita ikutin cara membuatnya. Bentar ya, temani aku dulu belanja. Nanti aku kenalkan dengan temanku ini. Orangnya sangat ceria banget. Hai Siti. Hai. Selamat pagi. Senang ketemu lagi di YouTube channelnya Evidia. Sekarang dia mau belanja ke sini. Ini adalah toko KBA yang berada di TKI 3, Ruko C nomor 58. Jangan lupa belanja ke sini ya. Kue-kue tuh sih harus tenang-tenang, aku udah memang si Evi pakarnya di situ. Kan lu profesional sih. Siti, apa yang jatuh? Martil. Siti yang jatuh. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jangan lupa like, subscribe YouTube channelnya Evi Edia. Nah sekarang jangan lupa juga add IG-nya Siti Ahoy, oke? Eksekusi ramuannya. Yuk. Sebelum menyiapkan ramuannya, kita panaskan dulu ya airnya. Dan dikeringkan yang akan menjadi warnanya merah merona, khasiatnya banyak loh. Berhubung di depan rumah ada daun pandan, aku memakai pandannya yang segar. Mau yang kering juga nggak apa-apa. Jahe, serai, aku pakai yang segar supaya aromanya lebih mantap. Thank you.
masih ranuan, sampai dah jadi minuman, hujan belum berhenti juga. Mana udaranya dingin lagi. Bentar ya, aku minum dulu. Aku suka banget karena wangi rempahnya. Dari cengkeh, kayu manis, serai, secang, pandan, semuanya menjadi satu. Kalian harus mencobanya ya. Makasih yang sudah menonton channel FI Idea. Salam sukses, sehat, selalu.